قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. Apa yang menyebabkan engkau tidak mahu sujud sedangkan engkau telah pun diarahkan? Iz amartu. Dia jawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata dia. Jawapannya adalah bongkak dan takabur. Dia kata, aku ini lebih baik daripadanya sebab aku ini diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Yang ini merasakan diri itu ada supremasi dalam dunia, dia jadi far right punya kebangkitan, sehinggalah yang berlaku kepada sahabat-sahabat dan saudara kita di New Zealand, di Christchurch. Dan benda ini menjadi perkara yang sampai satu tahap ia sedang muncul sedikit demi sedikit even dalam negara kita. Dia membawa idea sama ada far right ataupun fascism. Dia merasa dia mestilah superior daripada orang lain. Orang lain mestilah untuk di golongan minoriti ke ataupun golongan yang lain, mesti untuk dinyahkan daripada sesuatu tempat. Jadi apabila perkara ini adalah antara pengawalan bagi tamadun kemanusiaan, kemanusiaan yang terkena kepada ayah dan atuk kita Adam alaihi salam, iaitu daripada sebelum penciptaannya sehinggalah kepada hari ini, proses ataupun perangai itu diambil daripada iblis merasakan diri lebih mulia daripada orang lain. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dan bagusnya iblis dalam masalah ni dia jujur. Dia tak kata, dia tak pusing tempat lain. Dia habaq betul. Sebab aku lebih baik dan aku lebih mulia. Dan perangai-perangai yang jujur, terlalu jujur dalam perkara yang melampau macam ni, kita akan lihat hanya pada orang yang tidak tahu, kita panggil tak tahu malu lah. Contoh, kalau kita lihat di US lah sebagai contoh, sebelum daripada dia, kita tahu dasar luar United States ni tidak pernah untuk memihak kepada Islam. Cuma dia bungkuih lah benda tu. Nak nampak kadang-kadang dia bagi satu, dia pukul 9 kan, dia buat macam tu. Itulah yang dibuat sama ada oleh Obama ke ataupun sebelum daripada tu. Kalau mai pada perangai yang sebiji macam perangai iblis ni, macam macam Trump ni, belum-belum jadi presiden, dia kata I think Islam hate us. Dia boleh kata, rasa tak ada lagi pemimpin dunia yang boleh cakap macam tu, yang boleh terus terang kalau kata nak lawan ni. Tapi sebab dia perangai jujur serupa macam iblis, dia hebat pada tu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik sebab apa? Aku dibuat daripada api dan dia buat daripada tanah.